Oke, assalamualaikum sahabat aluminium dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan tim DAK. Oke, hari ini tanggal 24 September, hari Selasa ya, hari Selasa. Kita akan mereview barang yang akan kita kirim ke Kramat Jati, Jakarta Timur, Dusun Balai Kambang. Untuk siomay teman-teman ya, ini untuk siomay, untuk ada tempat bumbu juga, toplesnya. Terus di tengah juga untuk posisi tempat piring. Jadi pada kalau bakso kan ini kebuka teman-teman ya. Nah, kalau yang di sini tempat saus kita buat dia untuk tempat piring. Jadi bisa masuk ke dalam. Oke, kalau untuk kompor dia menggunakan kompor Rinnai. Jadi kalau teman-teman mau request nanti umpamanya tidak mau pakai kompor jos, bisa pakai kompor ini ya. Jadi ini sudah manggun sini, ini sudah posisi ceket. Oke. Oke, jadi posisi kompor dia tidak kelihatan teman-teman ya. Untuk ongkir 488.000 sudah sampai ke Jakarta Timur. Untuk ukuran motor matic ini ya, untuk motor matic bit ya. Jadi kita buat 45 cm untuk ruang jok. Jagrek sudah dapat 2. Kanan kiri sudah mulai besar ya, kita buat yang besar dan tebel. Untuk meja sudah meja stainless teman-teman, jadi aman, lebih kinclong, lebih awet tanpa anti karat. Untuk dasar kita menggunakan aluminium. Untuk bahan rangka kita menggunakan Indal, menyebutkan merek, kita gak dibayar oleh produk Indal, tapi kita berikan yang terbaik. Untuk saat ini aluminium yang paling tebal adalah merek Indal teman-teman, jadi untuk rangka utama. Terus kalau untuk rangka lemari kita menggunakan Aluvindo. Dinding-dinding slat untuk model yang paling laris teman-teman, jadi kita kasih kardus ya yang pakai kaca biar tidak pecah. Ini packingnya menggunakan Nek Ekspedisi teman-teman ya. Oke, untuk panjang keseluruhan 125. Jadi untuk samping kiri itu 40, tengah 45, yang samping 40, jadi 125. Untuk tinggi belakang 115, tinggi depan 117, jadi antara depan dan belakang selisih 2 cm saja. Oke, untuk meja 15 cm, kurang lebih 14 cm, jadi nanti panjang keseluruhannya itu 51. Ada laci teman-teman ya, dijamin kokoh karena kita menggunakan 2 lapis ya. Jadi untuk palang tengahnya kita menggunakan 2, jadi palang utama di atas pas lurus meja sama palang di bawah, itu pun masih belum ketambahan besi, jadi dijamin kokoh. Oke, ini penampilannya. Jadi untuk rombong yang kita bikin atau model yang kita produksi itu bisa untuk model apapun. Jadi bisa untuk gorengan, siomay, bakso, mie ayam, bahkan bisa bubur ayam. Jadi pada dasarnya untuk mempermudah mobilitas barang-barang yang kita bisa dijual. Jadi hitungannya untuk dengan rombong kayak gini mempermudah kita, itu istilahnya ada event-event kita bisa langsung meluncur ke tempat atau ke lokasi pusat keramaian. Oke, terima kasih atas pesanannya sahabat kita yang ada di Kramat Jati. Semoga dengan rombong yang kita kirim usahanya jadi lancar. Kita tunggu orderan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.